masak pare sama bakso. Ini tadi bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, cabe. Sama garam sih, sama penyedap. Sekarang kasih teri godan dikit aja, buat campuran aja. Nah, tunggu sampai matang. Begini aja tuh. Simpel, karena aku malas masak yang ribet dan bumbunya itu cuma aku iris semuanya, nggak aku ulek karena aku malas ulek. Jadi simpel banget, ini cepet matang. Baksonya direbus dulu sebentar, habis itu diiris-iris sesuai selera, habis itu dimasukin bareng pare, udah deh. Tunggu sampai parenya matang tuh. Parenya tetap hijau, kita biarin aja sampai bumbunya meresap. Tadi aku udah kasih bumbu semuanya, jadi tinggal nunggu matangnya aja. Cukup simpel dan mudah banget. Sekarang kita mau cobain satu. Pakai tangan aja. Jatuh. Udah mantap. Udah enak. Ini udah meresap. Kita tutup sebentar lagi, baru kita angkat. Ini cara aku bikin sayur osen pare bakso sama teri modo. Cukup kayak gini aja, jadi terinya gak usah digoreng ya, kayak aku tadi aja langsung dicemplungin kayak gitu, dari cuci cemplungin udah. Oke, kalau belum matang kita mau matiin kompor. Seperti ini. Oke, sampai ketemu dan lapis selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.